Halo Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Gengsu di channel YouTube Slaber Fishing. Oke Mas Bro, untuk konten kali ini saya tidak mancing dulu karena ada sesuatu hal Mas Bro. Ya sebenarnya gak enak lah kalau mau saya ceritakan, tapi ya mau bagaimana lagi, untuk konten kali ini saya sekalian mau review joran. Joran ya yang sering saya pakai, namun saya beli lagi. Tapi joran yang sering saya pakai, ya namanya joran dipakai Mas Bro, namanya dipakai ya ada pasti terjadi kerusakan. Ini jorannya Mas Bro yang sering saya pakai. Ini joran Fed Slowok 62 Triple X dengan PE 2,5. Ini jorannya Mas Bro, patah. Jorannya patah. Tapi tidak apa-apa. Saya anggap joran ini memang sudah usianya patah. Untuk kejadian patahnya anggap saja ditarik sama karang lah. Tapi begini Mas Bro, saya sudah beli joran lagi. Ini joran yang sama Mas Bro, sama. Ini jorannya, joran Fetch Lobok. Dan ini joran dikirim langsung dari JDM. JDM Lure Fishing Indonesia. JDM Lure Indonesia, bukan JDM Lure Fishing Indonesia. Oke, tanpa basa-basi langsung kita unboxing saja jorannya ya. Panjang sekali Mas Bro. Oke. Kita buka jorannya ya. Bukan buka jorannya sih, buka paketannya. Oke. Ini masih segelan Mas Bro. Lihat, masih segelan. Masih segelan dari pengiriman. Dikirim melalui jasa JNE. Wah, segelannya rapat sekali Mas Bro memang. Oke, langsung kita buka jurannya ya. Oke, ini jurannya Mas Bro dibungkus dengan bagus sekali. Oke, tidak ada cacat. Sementara belum ada cacat. Kita lihat. Oke, kosong, tidak ada lain-lain, cuma joran saja. Kita buang aja pipanya. Ini jorannya. Tunggu ya. Lowok 62 Triple X seperti biasa joran andalan saya Mas Bro, makanya saya beli lagi ini. Patah ya, memang sudah patah sudah usia, bukan berarti patah produknya jelek, tapi patah memang sudah sering tarik babon ya. Langsung kita buka, kita cek langsung isi dalamnya ya. Oke, buka langsung. Wish, masih mulus Mas Bro. Ya, lihat masih ada segelnya baru. Oke, ya. Oke, kita taruh dulu nanti sambil itu kita lanjut review lagi. Oke, Mas Bro, kita lanjut membahas joran ini. Ini joran produkan Fit. Ya, Fit. Fit memang banyak tipenya, ada 62X1, ada X2, ada X3. Dan kenapa ini Mas Bro saya ambil yang X3? X3 ini Mas Bro saya ambil X3. Dia memiliki apa? Panjang 189 cm ya. Memiliki panjang 189 cm dan ini joran menggunakan PE 2,5 ya, menggunakan PE 2,5. PE 2,5 dengan max jignya 795 gram. Ya. Dan untuk panjang ini dari rail side sampai bat paling belakang ini dia panjangnya 45 tadi. Sudah saya ukur 45 cm. Ya.
Untuk ring guide, dia menggunakan ring guide Fuji Sing. Nah, Fuji Sing. Ini ring guide-nya. Dengan jumlah ring guide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 8, 9, 10. Ring guide-nya 10, Mas Bro. Yuran ini kenapa ya, Mas Bro ya? Aduh. Memang saya tidak mau, kenapa tidak ganti joran lagi ya, saya sudah rasa nyaman Mas Bro menggunakan joran ini. Nanti untuk joran ini seperti biasa saya pasangkan dengan reel Daiwa SAL335 NLSJ, biasa dengan menggunakan PE3. Seperti biasa Mas Bro, sudah banyak review yang saya lakukan atau saya apa ya, saya reviewkan di lapangan Mas Bro. Sudah banyak buktinya saya menggunakan joran ini, dari ukuran ikan yang ya sedang, besar, bahkan yang sampai memang over ikannya, tapi jorannya memang bagus. Ya. Ya, untuk joran ini memang apa ya Mas Bro ya? Enak sekali. Dari mulai kita main di kedalaman 200 menggunakan metal jig 300, dan mulai kedalaman 200 juga menggunakan metal jig 500 gram. Ya. Ya, seperti biasa dengan spesies ikan yang bermacam-macam cocok untuk main jigging dalam, Mas Bro. Oke. Untuk review joran ini mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Memang jorannya seperti ini penampakannya. Ya. Oke. Oke, nanti kita review lagi. Ya, terima kasih teman-teman yang selalu support, yang selalu memberi dukungan buat saya, yang selalu mendoakan semoga apa yang kita inginkan bisa tercapai semua. Amin. Oke, cukup sekian review untuk joran Slowbox 62 triple A. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat fishing, ratakan.